Pembangunan IKN Nusantara terbukti memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik, BPS, Moh Edi Mahmud S., mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan tumbuh 5,56% pada kuartal 2, 2023 dan Kalimantan Timur menjadi penyumbang terbesar dengan andil 3,55%. Adapun salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di Kaltim berasal dari konstruksi pembangunan IKN Nusantara. Sementara itu, Kalimantan Barat menyumbang 0,61% dan Kalimantan Selatan 0,73%. Kalimantan Tengah 0,34% dan Kalimantan Utara sebesar 0,33%.